polisi memang nggak pernah lelah untuk memberantas kejahatan. Contohnya kayak kasus yang satu ini nih, Bro Esis. Kita saksikan keseruannya bareng-bareng. Banyaknya laporan aksi tawuran antar kampung yang dilakukan kelompok remaja membuat Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan seluruh jajarannya lakukan antisipasi demi memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengantisipasi tawuran dan kerawanan di Kota Palembang. Tim Bidik Unit 2 di Reskrim Umum Polda Sumsel disiapkan melakukan patroli. Dipimpin Kanit 2 Kompol Bahtiar serta Katib Aibda Aris Low, sejumlah lokasi yang menjadi titik rawan terjadinya aksi tawuran dibidik oleh polisi. Tim pun menerima laporan adanya aksi tawuran di kawasan Kertapati, Palembang. Tak ingin menunggu lama, tim bidik langsung tancap gas ke lokasi. Yang paling fatal lagi adalah tawuran para remaja. Dan itu terjadinya di saat bulan Ramadan itu kasusnya meningkat. Hampir di masing-masing kecamatan terjadi kasus tawuran. Bak sajam, tangkap, nggak selesai, makin parah. Kedepan yang kita hadapi makin parah. Untuk memakaikan dana supaya masyarakat mengetahui bahwa memang polisi benar berpersihkan dengan ganti teman-teman. Menang, jadi utamakan seperti biasa, lakukan imbauan. Jangan sampai. Jadi intinya boleh kumpul, boleh bangun ke sahur, jangan kamu buat kriminal. Ya. Pikir kamu tua di rumah. Ya. Ayo. Pulang ya. Pakai baju aja. Kamu yang nolak lagu ini, bukan? Bukan. Saat pengejaran, salah seorang pelaku terjebak di lumpur belakang pemukiman warga lantaran terpisah dari kelompoknya. SMP. Tak bisa kabur, pelaku langsung diamankan petugas. Berapa kamu tadi? Tawa. Hah? Tawa, baru balik. Mbak Afi. Kau merasa, baca sobok. Kau berlari, ya. Bebuti. Ya udah, samping tek mon kau. Kau berapa kau tahu tadi? Enggak. Ya, berapa kau merami tadi? Kau kan samping tadi, tek mon itu. Pelaku mengaku kelompoknya kerap melakukan aksi tawuran cuma didasari hal sepele. Salah satunya saling ejek antar kampung. Lawan mana tadi? Hah? Lawan bagi aja. Budak mana baik kawan-kawan tadi? Budak
dari jalan luar ke yang jalan baru. Jalan baru lah, jalan baru. Sudah lu nang. Kau tunggu sini. Ya budak sini. Kamu jalan lah, rombong dari itu. Ya, pukau. Nah, kau nak pergi ke Borgol? Kami ada modal, kita mau ke depan. Ayo, lagi tu. Mana yang kita ambil? Basah. Kami yang sahur, Pak. Yang sahur, Pak. Kamu tidak? Tidak, Pak. Aksi tawuran tak jarang memakan korban, lantaran para remaja saling serang dengan senjata tajam. Usai diamankan, pelaku pun kemudian dibawa ke Mapolsek Kertapati Kota Palembang, guna pemeriksaan dan pembinaan.